Oke, ini adalah graf laju melawan masa. Oke, seperti juga graf yang sebelum ni, kita ada dia punya apa ni? Tu dia punya apa? Kecerunan dia ni. Ha, ni dia punya kecerunan. Okey, kecerunan bagi laju melawan masa adalah dia punya apa? Kecerunan laju bagi graf laju masa adalah dia punya pecutan. Ha, kalau kamu lupa lari, kan ke kawan kamu ke sebelah, laju, lari, pecut lagi. Kamu yang tengah lari pun tak tahu apa benda pecut tu. Pecut tu maksudnya bukan kecut. Itu kamu punya yang kecut. Pecut tu maksudnya apa? Apa yang menaik? Okey. Ha, dah nak dekat tu. Bukan menaik dia, semakin bertambah. Maksudnya kalau kamu memecut motor, meter kamu daripada 20 pergi ke 28. Macam pun sampai je. Habis meter pun berapa? Pernah tengok meter motor kamu tak? Berapa paling laju? 18. Ke pusing balik mentor tu? Tengok. Bila cerita yang bukan-bukan tu laju je menjawab ni. Okey, kamu pandai sangat. So nak kira pecutan ni macam mana? Sudah diam. Okey, kita tengok dia punya laju. Okey, laju dia berapa? Kita tengok bentuk segitiga juga, dia punya lajunya berapa? Lajunya 24. Berapa masa yang diambil daripada 0 ke 24 itu? 5 saat. Jadi pecutan adalah laju per dengan masa. Laju itu adalah perubahan laju daripada 0 ke 24. Itu perubahan dia lah. Jadi 24 tolak 0. Okey, itu kita panggil pecutan. Jadi kalau kira kat sini, dia punya laju berapa tu? 24 per dengan 5. Okey, kira berapa? Berapa? Ini unit dia meter per saat. Ini unitnya saat. Jadi, berapa kira tadi? 48 ke 48? 4 siku lipat. Siapa cepat, dia dapat 4. Perpuluhan 4.8. Okey, unitnya apa? Meter per saat. Itu laju. Kalau pecutan, saat kali saat. Saat yang bahagia. Okey, kalau bahagialah kan. Okey, itu dia punya laju. Itu dia punya pecutan. Ha. Dia macam ni, ataupun kamu boleh tulis unit dia meter saat, negatif 2 kat atas. Okey, itu unit dia. Boleh? Jadi kecerunan laju melawan masa adalah dia punya pecutan. Selesai. Boleh faham? Okey, katakan ada satu lagi kat sini, saya tambah. Dia pecut-pecut, lepas itu saya tambah lagi satu kat sini. Gitu, turun ke bawah. Itu dia punya apa? Kecerunan juga lagi kan? Tapi kecerunannya macam mana? Kecerunannya ke bawah. Dia menurun. Tadi pecutan
naik. Ini pecutan, pecutan menurun. Bila menurun, kita panggil dia sebagai, bukan menurun tu yang Tok Bumoro. Okey, kita panggil dia pecutan apa? Kita panggil dia sebagai pecutan menurun, kita panggil dia sebagai boleh kena belajar. Nyah pecutan. Nyah ni bukan pondan. Nyah pecutan. Boleh? Maksud dia nyah pecutan ni maknanya pecutan dia negatif. Negatif. Katakan dekat ujung ni saya letak sini 15 lah. 15. Ujung tu 15. Jadi kalau kita nak kira nyah pecutan, nyah pecutan sama dengan berapa laju dia? Daripada laju berapa? 24 ke pakar 15. Daripada 10 ke 15 tu berapa saat? 5 saat. Jadi berapa dia punya nyah pecutan? 4.8 apa? Meter per saat kuasa 2. Itu nyah pecutan. Kalau kita nak tulis pecutan, katakan kamu tak suka nyah, kamu nak pecutan je. Kamu nak, kalau kamu nak tulis pecutan sahaja, kamu boleh tulis dia sebagai negatif 4.8 meter per saat kuasa 2. Okey, kalau kamu tulis nyah, jangan tulis tanda negatif. Jangan tulis negatif. Kalau kamu tulis pecutan, kamu letak tanda negatif. Selesai. Habis. Bila? Dah pandai lah graf tu. Okey, kalau dalam sikit lagi. Kalau dalam jarak melawan masa, yang ini image dia punya objeknya adalah pegun. Tapi kalau dalam graf laju melawan masa, yang straight tu, yang mendata tu tak dikira. Itu apa? Dipanggil apa? Apa terjadi kepada objek itu? Berehat. Laju seragam tu maksudnya apa? Laju seragam dengan pecutan seragam tak sama. Pecutan lah. Pecutan perubahan laju. Laju lah. Laju seragam tu maksudnya apa? Kalau kamu bawa 10 km sejam, 10 km sejam dah kamu bawa, itu maksud dia. Itu maksudnya. Kalau kamu ada kereta, besok ke tak perlu naik kereta? Dia ada satu fungsi dekat kereta. Kalau kereta yang baru ni, dia ada satu fungsi namanya auto cruise. Dah nganga ni. Itu sebab orang sopi sekolah belajar. Auto cruise tu untuk apa? Dah menung semua ni. Auto cruise tu untuk maintain kamu punya kelajuan. Kalau kamu bawa kat highway, malas tekan minyak. Okay, kamu bawa 110, malas tekan minyak, picit auto cruise tu, pam, dia akan tak payah tekan minyak. Dia akan 110 maintain je. Itulah namanya laju seragam. Cik kamu tengok sini ha. Dia bawa berapa? 24 apa? 24 meter per saat aja kopi tu. Berapa lama? 5 saat. Berapa? 5 saat. Ini bukan kereta lah. Ini mungkin paling pakan. Semut. Ada semut. Lagi dah lambat. Dia otak kat rumah dia. Tertinggi bawa. Okey. Faham? Laju seragam tu dah faham sekarang eh? Nanti besok dapat duit bonus menang game. PUBG dapat RM50,000 beli kereta, ada auto cruise tak reti. Apa benda auto cruise ni? Auto cruise tu untuk kamu maintain laju. Boleh? Boleh? Itu sebab kena belajar. Jadi kalau kita naik motor, belum lagi menang.
Naik motor macam mana nak pernah? Racing. Kena tengok saat tu. Okey, orang cakap motor pick up tu maksudnya apa? Okey. Kamu kan selalu cerita, "Oi, tak pick up lah motor kamu." Sebab apa tak pick up? Kelas kelas P. Tak ada pecutan lebih. Ha, bagus. Pecutan dia tak berapa nak pecut. Faham? Orang lain, okey, kamu kira ya. Orang lain nak capai 100 km per jam, kamu naik motor. Motor kamu daripada kosong nak sampai 100 tu berapa lama? 5 saat. 1 2 3 4 5 100. Ha, cakap kira. 5 saat 1 2 3 4 5. 30 minit. Ha, 30 minit tu naik bersikor. Jadi kalau kamu nak menang, pastikan motor kamu bila kamu pulih minyak daripada kosong ke 100 tu paling kurang daripada 1 minit. Itu cara kita nak uji motor kita. Ini kamu bunyi kuat. Begitu mah. Tak pergi-pergi. Meter memang pergi. Pergi situ. Itu meter apa? Ha, itu meter apa? Kamu buat motor. Gitu. Itu meter apa? Itu RPM. Kamu ingat itu meter laju. Ha. Itu sebab orang kena belajar. Bukan lumba je motor tu. Pick up. Kena kira. Faham? Itu sebab kalau kamu naik Y suku boleh setting. Ha, setting guna apa? Dyno tu macam mana nak setting? Ha, inilah kiranya. Faham? Ha, bukan nak naik motor komen saja. Oi, seronok komen cerita macam ni eh.